Pindaan Akta Orang Kurang Upaya OKU 2008 dijangka dimuktamadkan menjelang Jun ini dengan memberi fokus kepada aspek pemerkasaan dan penguatkuasaan bagi menjaga hak golongan itu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pindaan perlu dilakukan kerana ramai yang menganggap akta sedia ada tidak mencukupi selain penguatkuasaan yang lemah. Beliau memberikan contoh kemudahan parkir khas untuk OKU terutamanya di Kompleks Beli Belah sering disalahguna oleh orang awam kerana tiada pihak yang memastikan penguatkuasaan undang-undang di bawah akta berkenaan. OKU ni, akta ini saya difahamkan oleh kerana saya orang baru, ianya dikatakan agak lemah kerana tidak mempunyai gigi lah, toothless akta. Jadi sebab itu mereka sedang berbincang lagi dan seperti yang saya katakan, hopefully by June they will finalize that. Dan yang mereka mahu ialah kita dapat ada penguatkuasaan situ. Misalnya ada yang mengatakan ada tempat-tempat untuk OKU tetapi tidak ada orang yang menguatkuasakannya. Jadi tengah memikir dari segi technicality itu bagaimana kita nak masukkannya. Misalnya kalau kita pergi shopping kompleks memang ada tempat untuk OKU tapi ada kalau orang ambil tempat parking itu adakah orang menguatkuasakannya walaupun ianya di bawah shopping kompleks dia ada management. Kan itu satu contoh saja tapi banyak lagi lah yang perlu difikirkan supaya akta ini menjadi satu akta yang lebih kuat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan 27th Annual Charity Walk Jog Willathon di Dataran Merdeka. Sementara itu dalam ucapannya Nancy berkata kementerian berharap agar meningkatkan pendaftaran OKU di negara ini untuk perancangan dan inisiatif yang lebih berkesan. Sehingga Disember 2022 terdapat sebanyak 633,653 OKU berdaftar dalam pangkalan data.